Hai, assalamualaikum. Hari ini abang kita ada di Bangi. Kawasan perindustrian Bangi. Kita nak pergi makan pasta panas. Pasta panas. Kan, abang nak makan pasta panas. Abang nak makan apa? Spaghetti. Abang nak makan spaghetti. Okey, sebelum tu jangan lupa subscribe and like. Okey, kita tengok apa yang ada dekat pasta panas. Kita tengok apa yang menarik makan dekat sini, makanan dia macam mana. Okey, kita cuba. Okey. Let's go. Makanan itu sedap. Okey bang, let's go bang. Let's go. Okey, baik. Itu dia pasta panas. Area perindustrian Bangi. Pasta panas. Okey, kita tunggu. Saya sudah order. Dia siap dalam masa 15 ke 25 minit lah. Okey, kita tunggu. Tengok apa yang ada. Baik, kita dah order. Ini alamat dia, pasta panas. Kita dah order. Okey, kita order apa? Mac and cheese beef tambah mozzarella dengan carbonara beef tambah mozzarella juga. Dengan carbonara chicken lah untuk abang Mika air. Harga dia mac and cheese RM13. Tambah beef RM3. Tambah dengan mozzarella RM2. Carbonara beef RM11. Tambah beef RM3. Mozzarella RM2. So total dia RM11, RM14, RM15, RM16 satu hidangan. Kalau mac and cheese ni dalam RM16, RM17, RM18. Kalau carbonara chicken saja dalam RM14. So total dia RM50.90 untuk 3 hidangan. Okey, kita tengok apa yang menarik kat sini dan apa yang menarik makanan dia. Okey. Okey, dah sampai pun apa yang kami order. Ni dia 3 set. 3 set. Okey, kita try buka tengok apa ada. Buka satu-satu dulu. Okey, ini dia. Ini apa dia? Kat sini dia tulis carbonara chicken. Okey, macam mana cik carbonara chicken? Kita tengok. Carbonara chicken ni abang Mika air punya. Nampak? Carbonara chicken. Ye, ye, ye. Lagi. Mama, kita makan tiga je. Ni lagi dua. Kat sini kita ada sekejap bang. Apa dah nampak ada sudu semua. Ada sudu garfu. Okey. Baru kita makan bertiga je. Nah, ini mac and cheese. Okey, kita buka mac and cheese. Kita tengok mac apa ada. Mac and cheese. Baru kita kesempit. Makan bertiga je. Ya. Yeah. Tadi ada mac and cheese. Dia ada tambah mozzarella. Nampak menarik tu. Nampak menarik. Bawah ni. Yang tadilah sama, carbonara beef tambah mozzarella. Ha, tu dia. Lain. Nampak ni. Baba, yang ni lain. Okey, sekarang ni kita nak try rasa dulu. Apa nak try rasa? Ya, apa nak rasa? Apa nak rasa yang bawah ni dulu. Abang. Ya. Rasa dia sedap. Kita ketuk. Rasanya abang ambil kain ni dulu. Mana? Okey, ini carbonara chicken. Yang ini yang biasa punya lah. Abang Mika air punya. Macam mana kita rasa dia? Kita nak bagi rating berapa? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima razaqtana min hadzal ghani. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Sedap rasa apa punya spaghetti. Boleh tak? Boleh tahan? Rasa? Kejap. Ya, ya, sekejap. Baba bagi abang ambil kat air rasa. Panas. Mama. Ya, ya, sabar. Sabar. Abang makan air makan dengan penuh semangat. Panjang tu, bang. Sedap, bang. Eh, nak rasa? Okay, nak air.
Ya, ya pun nak rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Baba, aku rasa mini pedas sedikit. Tak pedas lah, ni carbonara. Oh, okey. Ini pedas sedikit je. Yang normal ni memang sedap. Ada rasa, dia tak masin, tak manis, tak tawar. Memang ada cukup rasa. So memang sedap. Okey, kita rasa yang lain pula. Kalau ini saya bagi Baba, rating. Ini, yang ni kita dah pernah makan kan? Ya. Yeah. Okey, ini kalau kita bagi, saya bagi rating 1 daripada 10. Saya bagi darah 8, sedap. Okey, yang ini kedua. Apa? Yang kedua ni carbonara beef. Dia tambah mozzarella. Inilah mozzarella dia. Ada cheese ni kan. Apa nak rasa? Pedih yang sama je, cuma dia tambah mozzarella lah. Saya nak terasa mozzarella dia. Bismillahirrahmanirrahim. Bawa nak apa nak rasa yang bawah ni? Yang ni yang ketiga. Ya. Yeah. Panjang ni. Dia ada cheese. Dia ada cheese guys. Okay nak. Abang Mika yang makan nampak. Nampak tu. Potong dia bang. Potong dia. Tengok. Sedap bang. 1 daripada 10 abang bagi berapa? 1 daripada 10 abang bagi berapa? Semua. Bagi semua. Okey, ini pun saya 1 daripada 10 saya bagi 8 lah. Tapi saya lebih suka yang biasa lah. Sebab yang biasa tu lagi rasa. Ini sebab dia ada cheese. Mungkin dia ada sedikit lain sikit lah rasa dia kan. Tapi Baba, yang tadi tu. Baba pun suka pasta panas. Ya, 1 daripada 10 saya bagi 8. Kita try rasa satu lagi hidangan. Satu lagi. Abang nak rasa yang bawah ni pula. Okey ya. Ini mac and cheese lah. Mac and cheese. Mac and cheese. Oh, dia macam ni. Dia yang Ini macam pasta ke sekolah abang. Baba, ini sama macam pasta ke sekolah abang. Ya, okey. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pun okey. Tapi saya betul-betul sukanya carbonara tadi. Apa nak rasa dia punya cheese? Satu lagi suap. Apa nak rasa dia punya cheese? Cheese dia belum pernah. Pasta. Cheese dia sikit. Sedap kan bang? Ini okey. 1 per 10. Saya lebih suka yang tadi lah. Ini 1 per 10 sebagai 6 lah. Okey juga. Eh, nak rasa ni? Saya nak rasa. Okey, sampai sini saja video kita. Apapun pasta panas menarik. Kalau anda ada di sekitar Bangi, area Bangi ni, Bandar Baru Bangi, anda boleh datang dekat kawasan perindustrian Bangi ni. Kat sini ada jual pasta panas. Memang sedap. Kalau anda nak rasa, teringin nak rasa, saya akan sharekan link dia. Sebelum tu jangan lupa subscribe, like and share. Jangan lupa kan, dan nanti video kami akan datang. Jangan lupa tekan loceng juga kan, untuk dapat notification supaya dapat Baba, notification daripada video kami Baba, akan datang. Okey, bye bye. Assalamualaikum. Baba.